Selamat datang di Evisum versi 4.0. Anda dapat mendownload Evisum versi 4.0 di Play Store. Gunakan NIP dan password SIM SDM untuk login di Evisum. Di dalam master kegiatan, dapat Anda sinkronkan untuk mengisi judul kegiatan. Fitur kinerja menampilkan informasi kegiatan yang sudah selesai, kegiatan sedang berjalan, kegiatan penyuluhan, kegiatan non-penyuluhan, kegiatan yang disetujui, kegiatan yang belum disetujui, dan kegiatan yang dibatalkan. Dalam fitur kegiatan, kawan-kawan PKB atau PLKB dapat memilih kegiatan penyuluhan atau non-penyuluhan, serta dapat mengisi judul kegiatan sesuai dengan Permenpan 21. Masukkan uraian kegiatan, sasaran, dan tempat lokasi kegiatan sesuai dengan yang Anda kerjakan. Fitur-fitur baru di Evisum 4.0. Kawan-kawan PKB dan PLKB dapat mengisi wilayah binaan di website Evisum generasi 4. Wilayah binaan di Android hanya menampilkan data-data yang sudah diinput oleh PKB dan PLKB di website Evisum generasi 4. Fitur presensi cuti menampilkan presensi hadir kerja dan pulang kerja, mengajukan cuti, dan titik lokasi. Fitur bantuan, fitur ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan PKB dan PLKB. Salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Salam BKKBN. Berencana itu keren.